saya Gracia Indri mengucapkan selamat 30 tahun pengabdian kepada Akpol lulusan tahun 1991 Baradaksa. Semoga semakin sukses dan jaya selalu. Salam presisi. Salam, saya Christian Grich, jurnalis televisi dan presenter berita mengucapkan selamat atas pengabdian 30 tahun alumni Akpol Angkatan 1991. Semoga semakin solid, semakin sukses dalam memberikan pengabdian terbaiknya untuk bangsa dan negara. Halo, saya Shirley Margareta, mau mengucapkan selamat 30 tahun pengabdian Baradaksa 91. Dirgahayu untuk Akpol 1991. Tetap mengayomi masyarakat selalu ya. Jaya Akpol 91 dan Tuhan berkati. Syaraf Yamat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Batalion Alumni Akpol 1991 Baradaksa yang ke-30. Semoga sukses dan jaya selalu. 30 tahun pengabdian Baradaksa 91. Happy Milangkala untuk alumni Akpol 1991. Semoga tetap mengayomi masyarakat. Jaya, sukses selalu. Akpol 91. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bebi Putu Andai mengucapkan selamat atas pengabdian 30 tahun kepada bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta. Pada seluruh senior-seniorku, abang-abangku, alumni Akademi Kepolisian 91 Baradaksa, tetaplah menjadi insan-insan bayangkara yang selalu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menjadi tumpuan dan harapan rakyat Indonesia, dan selalu berada di hati rakyat Indonesia. Polri tidak hanya menjadi suatu profesi, tetapi jalan untuknya. Salam sehat selalu, salam presisi, respect. Halo, saya Pepi mengucapkan selamat pada pengabdian 30 tahun Akpol Angkatan 91 Baradaksa. Sukses selalu, jaya selalu, sehat selalu, dan salam presisi. Saya Tukul Arwana Coverboy mengucapkan selamat ulang tahun ke-30 Baradaksa 91. Sukses selalu, selamat selamanya, berkah, dan pastinya luar biasa. Sukses selalu, senyum, salam, sopan, sapa, salam persisi, salam persisi, salam persisi. 30 tahun pengabdian Baradaksa 91. Dirgahayu untuk Akpol 91, tetap mengayomi masyarakat, dan jaya Akpol 91. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir 2 tahun kita diuji dengan wabah ini, COVID-19. Untuk apa Allah hadirkan wabah ini? Ahsanu amala, kata Allah. Untuk menguji di antara kalian siapa yang paling banyak amalnya. Satu di antara elemen bangsa, Akademi Polisi 91 mengambil upaya untuk mengambil bagian menjadi terbaik. Dengan baksos melalui bantuan-bantuan dan vaksin. Besok tanggal 31. Tujuannya tentu bukan memberantas wabah ini semata. Tetapi mengambil bagian meskipun kecil, tapi sudah menunjukkan kepedulian kepada kemaslahatan umat. Saudaraku, mari bersama-sama mengambil bagian pemberantasan dan melawan COVID-19. Kita sadar, pemerintah belum sempurna menangani wabah ini, tapi kita harus tetap mendukung kegiatan pemerintah apapun itu yang bertujuan untuk melepaskan kita dari COVID-19. Saya Dasat Latif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 tahun pengabdian Baradaksa 91, Happy Milangkala alumni 91, semoga semakin sukses, makin amanah, dan jaya selalu. Ice Jenderal, 30 tahun pengabdian Baradaksa 91, Happy Milangkala untuk alumni Akpol Angkatan 91, semoga tetap menjadi teladan dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Baradaksa 91, jaya selalu!